Hello makeup lovers, kembali lagi bersama dengan Aldo Akira di sini, dan kalian masih ada di channel YouTube Aldo Akira. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe. Kalau yang belum, kalian wajib subscribe. Kalau nggak subscribe, nggak. Pasti. Dan Aldo kali ini ditemani oleh bantal merah. Jadi warnanya merah, ada gambar bajainya, dan matching aja dengan kaos yang Aldo pakai hari ini. Tapi itu bukan topik hari ini. Kita akan ngebahas paket dari Katydoll Indonesia. Jadi aku dapat paket hari ini. Ini tuh produk dari Korea yang udah ada di Indonesia beberapa tahun lalu. Kita lihat isinya apa aja. Wow, ini ada CC cream. Warnanya light beige. Packagingnya lucu, leopard. Tahu aja Aldo suka leopard. Ini akan aku buat videonya nanti di video selanjutnya dengan model. Dan ini aku dapet CC powder pack, warnanya juga light beige, serinya dari CC. Ini akan aku buat videonya lagi nanti. Kemudian aku dapet AA Air Cushion Soft. Cushion-cushion gini lagi tren banget beberapa tahun lalu, sampai sekarang juga masih, karena dia praktis dan juga nyaman dipakai sepanjang hari. Ini ada lagi bulu mata palsu premium eyelash. Katydoll bikin eyelash juga kayak Aldo Akira. Aldo Akira pernah bikin juga 3 tahun yang lalu. Tapi kalian harus coba juga dari Katydoll Indonesia. Kemudian dapat lagi mineral bloom loose powder. Dia packagingnya kayak buat traveling size, cocok banget. Jadi bisa dibawa kemana-mana, handy banget. Ini ada lagi, Sweet Biscuit Blusher. Ini lucu banget loh, compact. Bukan compact, dia tuh powder, tapi packagingnya lucu gitu, bulat. Terus ada puffnya gitu kalau nggak salah, ya kan? Aku pernah lihat ini. Terus ini ada lagi Two Step Easy Nose Up. Ini tuh bagus banget buat contouring tulang hidung maupun highlight. Jadi kalau kalian yang pengen hidungnya tampak lebih mancung atau pengen tambah mancung, kalian bisa pakai ini. Jadi nomor satunya itu buat contouringnya, kemudian nomor duanya highlight. Keren banget. Ini aku dapat lagi concealer sebelahnya ini yang warna pink adalah cheek tint. Jadi buat rona pipi alami gitu. Keren sih. Kayaknya rata-rata packaging dari Katydoll tuh semuanya 2-in-1 maupun 3-in-1 ya. Jadi bikin kalian yang suka makeup tuh praktis. Nggak perlu bawa produk makeup yang banyak-banyak. Ini masih ada dua lagi. Yaitu Triple Eyebrow Designing, warnanya natural brown. Cocok buat kalian yang rambutnya warna hitam maupun coklat. Dia compact kayak powder gitu, sehingga nggak perlu diraut. Kalau pensil alis kan mesti dirawat, kalau ini enggak. Dan pastinya lebih tahan lama ketimbang pensil. Oke, yang terakhir aku dikasih Milky Way Gel Liner. Ini tuh warnanya silver dan dia gel tapi bisa dirawat karena dia pensil. Ini aku pernah coba dan dia glittery gitu, keren. So, ini akan aku bikin video di channel aku, YouTube Aldo Akira. Nanti ada model, tapi kayaknya nggak sekarang karena aku ada kesibukan lain. Tapi kalau kalian juga pengen jadi model video makeup Aldo Akira yang lain-lain lagi, kalian bisa loh mengajukan diri kalian dengan cara tulis nama kalian di kolom komen di bawah. Tapi syaratnya like dan apa? Apa? Ya, betul banget, subscribe. Hehehe. Oke, segitu dulu video dari Aldo Akira. Jangan bosan-bosan, tetap berlangganan. Dan kalau kalian nontonnya sekarang malam, jangan begadang ya, karena nggak bagus buat kesehatan. Oke, sampai jumpa lagi. Thank you makeup lovers. Bye. Mwah.